Waktunya unboxing sepatu-sepatu lokal yang murah meriah, tapi benar-benar nggak murah. Ini samping saya udah 1, 2, 3, 4, banyak banget ini. Langsung aja di unboxing. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Warisman. Di video kali ini, nih di samping saya udah kelihatan kan? Nah, jadi di sini saya akan unboxing ada 1 2 3 4 5 dan banyak sekali. Di sini saya akan unboxing beberapa sepatu lokal yang udah saya beli. Ini semuanya harganya murah-murah, miring-miring, dan saya beli di sebuah e-commerce. Banyak banget diskonnya, jadi makin auto murah. Nah, jadi di video ini semoga bisa jadi referensi atau acuan atau pedoman atau panduan atau apapun lah buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi kebingungan untuk nyari sepatu-sepatu lokal. Nah, semua sepatu-sepatu ini saya belinya yaitu di Susmart. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang belum tahu, Susmart itu adalah sebuah e-commerce yang menjual khusus, sekali lagi ya, khusus sepatu-sepatu brand lokal. Ini jadi benar-benar local pride 100% cuy. Jadi di situ banyak banget brand-brandnya, ada 200 lebih brand, dan yang paling menyenangkan cuy, di Susmart itu semuanya setiap pembelian ya, itu udah pasti dijamin free ongkir tanpa syarat, dan banyak banget diskonnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli di bagian check out, jangan lupa dilihat di bagian lihat voucher. Kalau misalkan di situ tidak ada voucher diskon, teman-teman bisa pakai, jangan bilang siapa-siapa ya, saya beri rahasia kode voucher yang pasti dapat diskon sampai dengan 25%. Pakai kode yang namanya adalah SUSNORIF25. Mantep gak tuh? Mantep gak? Mantep dong. Apa? Apa? Teman-teman belum download, langsung aja download sekarang aplikasi Susmart, kemudian diinstal. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman belum daftar, langsung daftar dulu coy, karena proses daftarnya itu beneran gampang banget, nggak sampai 3 menit udah kelar. Dan kemudian teman-teman belanja, sekali lagi banyak banget brand-brandnya, ada 200 lebih brand, dan semuanya adalah produk-produk lokal, mau dari brand yang sangat gede banget sampai brand-brand yang kecil, semuanya ada di situ. Pokoknya sangat duper-duper lengkap. Jadi buat teman-teman semuanya nih, kalau mau beli sepatu lokal, belinya di Susmart. Yang pertama, udah pasti free ongkir. Yang kedua, banyak banget diskonnya. Kalau misalkan harganya sepatunya mahal, jadi murah. Kalau sepatunya murah, jadi makin murah. Nih, bootnya saya udah borong banyak. Dah, gak usah banyak bacot. Langsung aja sekarang kalian download dan belinya pakai Susmart. Mantap. Oh ya, di sini sekaligus saya mau kasih info nih buat teman-teman semuanya, bahwa sekarang Susmart itu lagi ada event cuy, yaitu Footwear Design Competition. Untuk informasi lengkapnya, teman-teman langsung cek aja di Instagramnya Susmart, susmart.id, atau kalian klik di link di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung saja kita unboxing satu persatu dari atas dulu. Dead yang ini dulu, yaitu dari Getske. Nah, ini adalah sepatu yang agak baru dari Getske. Namanya adalah, saya lupa ya, ini namanya adalah Inisuka. Jadi mungkin sedikit plesetan dari Onitsuka ya. Jadi ya mungkin teman-teman tahu Getske adalah sebuah brand sepatu yang kadang memberikan nama sepatunya itu aneh-aneh cuy, ya agak kepleset-plesetan gitu, dan jadinya makin unik dan lucu. Dan kemudian langsung saja di unboxing ini suspapernya. Di sini ada sebuah petuah gitu, hidup itu mudah, keserakanlah yang membuat hidup susah. Bener banget, setuju. Oke, ini dia sepatunya, yaitu Getske yang ini suka. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini cuy. Menurut saya adalah sepatu dengan konsep basic yang simple, dan yang paling saya demen cuy dari Getske salah satunya selain insole tadi, yaitu masalah durability atau keawetannya cuy. Jadi udahlah, kalau masalah keawetan, Getske ini emang salah satu juara. Sepatu ini saya beli harganya segini. Kalau misalkan teman-teman lagi hoki dapat voucher, yaitu yang ini, harganya jadi segini. Kalau misalkan teman-teman nggak dapat voucher yang ini atau vouchernya sedang habis, teman-teman bisa pakai sekali lagi SUSNORIF25, dan teman-teman harganya nanti bisa jadi segini. Jadi untuk detailnya sendiri, ini untuk uppernya seluruhnya menggunakan bahan kanvas 12 oz, dan kemudian di sini ini ada logo atau strap dari ujungnya Getske. Nah, ini sedikit bagian logonya ini yaitu dibentuk dengan pola stitching. Di bagian luar ada, di bagian dalam ada. Dan kemudian untuk insole-nya ini yang, aduh, kalau masalah Getske mah juara banget untuk insole-nya cuy. Ini benar-benar empuk parah. Nah, ini
salah satu insole terbaik. Konstruksinya sendiri dari sepatu ini menggunakan vulcanized. Berikutnya di bagian outsole-nya, ini mereka sudah menggunakan pattern outsole-nya sendiri. Mantap kids kid. Dan untuk size-nya, di sini saya pakai size 43 yang panjangnya 28 cm, yang artinya untuk brand kids kid yaitu true to size. Untuk masalah kenyamanan, no comment deh, emang sepatu ini nyaman banget ya, insole-nya enak banget coy dipakai. Kemudian untuk siluetnya masih aman, jadi dipadupadankan dengan outfit apapun ini masih oke-oke aja. Emang siluet klasik, nggak ada matinya coy. Langsung kita unboxing brand yang kedua. Kemudian yang kedua ini dia, yaitu dari Lucky Star. Ini brand udah pernah saya bahas tapi lama banget. Ini adalah sepatu yang agak baru juga dari Lucky Star. Nah, untuk apa ya, newspapernya di sini ada printnya. Ini nama sepatunya kalau nggak salah adalah Orion. Nah, mungkin teman-teman ketika melihat sepatu ini langsung, "Loh, kok mirip itu?" Nah, ini dia. Ini adalah sepatu Lucky Star. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ayo kira-kira mirip apa yo kalau secara sekilas, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan ini saya belinya harganya segini. Kalau misalkan teman-teman lagi beruntung, teman-teman bisa dapetin voucher dengan diskon yang sangat besar ini. Jadi harganya segini, kalau misalkan voucher diskonnya lagi habis, teman-teman bisa pakai, yaitu SUSNORIF 25. Teman-teman akan mendapatkan diskon sampai dengan 25%. Ya, secara detail mungkin teman-teman tahu ini terinspirasi dari brand apa. Tapi kalau misalkan teman-teman pegang langsung seperti ini cuy ya, seperti saya ini sebenarnya ada beberapa bagian yang berbeda. Cuma yang membuat hampir sama yaitu di bagian strapnya ini putih ini cuy. Yang saya tahu dari brand Lucky Star itu biasanya kiblatnya ke arah Converse ya. Tapi mungkin mereka mencoba untuk membuat siluet-siluet dengan inspirasi sepatu yang lainnya, hingga akhirnya mereka punya inspirasi dan melahirkan siluet karakter mereka sendiri. Amin. Jadi untuk detailnya sendiri, di bagian uppernya ini ada bahan kanvas, dan kemudian di bagian toe-nya ini ada sedikit bahan suede. Pun demikian di bagian back heel-nya ini juga ada bahan suede. Dan untuk strap-nya yang warna putih ini, yang menjadikan sepatu ini mirip dengan sepatu yang itu, ini menggunakan bahan synthetic leather. Dan untuk bagian lining-nya atau collar-nya ini menggunakan bahan mesh. Dan untuk sizing-nya sendiri, di sini saya pakai size 42 yang panjangnya 27,5 cm. Jadi untuk brand ini saya turun satu nomor. Sayang sekali di sini insole-nya nggak bisa dilepas, dan untuk apa ya, sablon di bagian insole-nya ini agak apa ya, agak kurang rapih, masih ada luberan-luberan atau gampangnya nggak rapi lah, kurang lebih seperti itu. Untuk masalah kenyaman, sebenarnya sepatu ini nyaman banget cuy. Cuma sayang karena apa ya, strap putihnya ini yang membuat sepatu ini jadi mirip, hampir mirip dengan sepatu yang itu, jadi agak kurang gimana gitu ya, kurang berkarakter aja ya. Semoga setelah ambil inspirasi-inspirasi dari banyak sepatu dari Lucky Star, bisa membuat siluet sendiri yang mencirikan karakter mereka sendiri. Amin. Sekarang langsung kita unboxing brand yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah dari Peak Guitar alias Ventela. Nah, oh ya, informasi buat teman-teman juga, Ventela juga akan merilis sepatunya yang paling baru, yaitu merupakan apa ya, new generation dari pabrik. Saya kurang tahu ketika video ini teman-teman tonton itu sudah rilis atau belum. Sepertinya sih sudah ya. Teman-teman juga bisa mendapatkannya di SUSMART tentunya dengan tambahan diskon dan pastinya free ongkir, jadi murah banget. Jadi sekali lagi, yang belum download langsung download, yang belum daftar langsung daftar, langsung beli aja di situ, cari aja ketik Ventela, mantap. Oke, ini yang saya beli adalah Ventela yang basic mereka yaitu Ethnic. Ini udah lumayan lama juga mereka rilis, dan langsung saja kita buka. Ini adalah Ethnic yang low. Nah, ini sepatu anak sekolah banget coy. Nah, ini dia Ventela Ethnic yang low. Ada juga Ethnic yang high, dan ini inspirasinya masih Converse, hampir sama dengan Ventela Back to 70s kalau nggak salah ya. Dan kemudian untuk detail siluetnya sih sebenarnya ya emang agak Converse-Converse-an banget ya. Ini harganya adalah saya beli segini, kalau misalkan teman-teman beruntung dapat voucher diskon jadinya begini, lebih banyak diskonnya. Tapi kalau misalkan voucher diskonnya ini sedang habis, teman-teman sekali lagi bisa pakai SUSNORIF 25. Dan kemudian untuk outsole-nya sendiri warnanya hitam seperti ini, gelap, tapi sayang mereka di sini masih menggunakan patternnya Converse, padahal Ventela sudah punya pattern outsole sendiri. Kenapa nggak dipakai sepatu ini? Apa karena sepatunya harganya murah? Harusnya nggak gitu dong. Dan kemudian saatnya saya pakai sepatu ini. Untuk masalah kenyamanan kurang lebih hampir samalah dengan Ventela-Ventela yang lainnya, yang public, Back to 70s, dan kemudian kalau
kalau Never to Levis rasanya enggak, karena memang kalau yang Never to Levis itu agak berat sedikit ya. Kalau yang Papa Gading saya enggak tahu karena saya enggak punya, kurang demen cuy. Berikutnya yang keempat, set wancik kan wali kabeh melugur, yaitu dari Step Meat. Sebenarnya yang saya inginkan dari brand ini yaitu yang bahannya denim ada kantongnya, cuma sayang size saya waktu itu sedang sold out, jadi saya pilih yang lainnya aja lah ya. Dan di sini untuk boxnya, di sini ada logonya, kemudian ada tulisannya yaitu Step Meat. Dan di sini yang saya pakai nama nama sepatunya adalah Moyitohu. Langsung saja kita unboxing set. Untuk sepepernya polos dan sepatunya kurang lebih seperti ini cuy. Nah, ini dia sepatunya, yaitu namanya adalah sekali lagi Moyitohu dari Step Meat. Nah, susah banget ngeluarinya. Nah, ini dia. Sepatu ini juga saya beli di Shoesmart dengan harga segini. Kalau misalkan teman-teman beruntung, teman-teman bisa dapat voucher diskon yang lumayan gede yang harganya jadi segini. Tapi kalau vouchernya habis, teman-teman sekali lagi bisa pakai kode voucher SUSNORIF25. Dapat tambahan diskon sampai dengan 25%. Oke, dan untuk detailnya sendiri kembali lagi ke siluet sepatu dengan konsep klasik. Untuk uppernya sendiri mereka menggunakan bahan kanvas, dan kemudian di sini apa ya yang sedikit mungkin unik ya, yaitu ada penggunaan warna merah di bagian eyeletsnya yang paling atas ini, 1, 2, dan kemudian kombinasi dengan logonya yang warnanya juga merah putih. Ini merupakan logonya dari si Step Meat. Dan untuk bagian belakangnya di sini ada heel padnya, yang menurut saya buat apa ada heel padnya ya, karena di sini nggak ada sambungan untuk foxingnya. Dan kemudian di bagian liningnya ini mereka menggunakan bahan mesh. Dan untuk insole-nya sendiri cuy, alhamdulillah ini bisa dilepas. Untuk insole-nya ini sepertinya saya tahu ini dari mana, yang pastinya ini empuk dan juga ini adalah salah satu jenis insole yang oke punya lah. Sekali lagi ya, untuk desain sepatu yang klasik itu emang apa ya, selalu oke-oke aja kalau misalkan kita pakai ya, karena memang desainnya nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak ribet-ribet. Jadi kalau misalkan kita padu-padankan dengan outfit apapun, bakalan masih oke aja coy. Oke, terakhir akhirnya habis juga tumpukan yang tadi kan segunung gini, sekarang udah habis. Terakhir yaitu dari brand yaitu Brodo, Kuali. Nah, ini dia Brodo. Dan ini adalah salah satu sepatu yang ketika pertama kali rilis ini booming banget. Akhirnya Brodo membuat sepatu dengan konsep vulcanized, yaitu namanya adalah Brodo Vulcan. Dan akhirnya saya punya sepatu ini, cuma sayang karena apa ya, size-nya banyak yang udah mulai habis. Akhirnya ya udahlah, saya pilih yang ada aja, yang warnanya apa aja. Yaitu di sini saya pilih Brodo Vulcan yang warnanya merah. Saya dari dulu cukup penasaran banget dengan sepatu Brodo Vulcan ini cuy. Dan ini saya beli dengan harga segini. Kalau misalkan teman-teman beruntung dapat voucher diskon lumayan gede dengan kode ini, alhamdulillah. Kalau misalkan voucher diskon sedang habis, teman-teman bisa pakai SUSNORIF25. Teman-teman bisa dapetin voucher diskon, tambahan diskon ya, sampai dengan 25%. Untuk detailnya sendiri, kalau misalkan kita bicarakan sepatu vulcanized ya, pasti nggak akan jauh-jauh dari kanvas ya. Di sini yang dipakai juga sama kanvas, kemudian bagian sini ada logo Brodo dengan konsep patch seperti ini. Bahannya adalah leather di sini, dan di bagian tokepnya ini ada material rubber. Di bagian bumpernya ini adalah salah satu pionir bumper strap ya, bumper bergerigi. Kemudian untuk insole-nya sendiri, ini bisa dilepas nggak ya? Oh, ternyata nggak bisa dilepas. Kalau bicara masalah empuk atau enggaknya, ya lumayan lah ya. Dan untuk masalah kenyamanan dari sepatu ini, ya saya katakan lumayan nyaman. Bagian depan lumayan lebar, lumayan friendly, lumayan bersahabat juga untuk teman-teman yang punya kaki lebar. Jadi untuk daily beater oke, cuma sayang di sini warnanya merah ya. Ya nggak apa-apa lah, karena mengobati penasaran saya dengan Brodo Vulcan. Sekali lagi, ini saya belinya di Shoesmart. Nah, kurang lebih ini dia sepatu-sepatu yang sudah saya unboxing. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, ini semuanya saya beli dari Shoesmart, yaitu sebuah e-commerce yang selalu memberikan diskon, dan kemudian voucher diskonnya itu berlimpah banyak banget. Atau misalkan voucher diskonnya lagi nggak ada, teman-teman bisa pakai kode voucher SUSNORIF25, teman-teman bisa mendapatkan diskon sampai dengan 25%. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau cari sepatu lokal. Jangan lupa pakai Shoesmart.
Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin punya request saya harus bahas brand apa, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi saya ingatkan ya, buat teman-teman semuanya yang mungkin mau cari-cari sepatu lokal dengan referensi yang banyak, pilihnya tinggal geser-geser, dapat voucher diskon dan pasti free ongkir. Teman-teman pastikan belinya pakai SuSmart ya. Untuk link download atau apa ya, pokoknya informasi tentang SuSmart saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih sudah nonton ya. Saya Nori Parisman. Thanks for watching. Stay positive and your day will be brighter. Saya lupa, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Bye-bye. See you next time.